Sudah tampil dalam 10 pertandingan awal Liga 1 bareng PSIS Semarang, ini ambisi Taisei Marukawa. Carlos Fortes bicara soal cedera dan masa depannya di PSIS Semarang. Winger PSIS Semarang asal Jepang, Taisei Marukawa saat ini sudah mengoleksi 3 gol dan 1 assist dalam 10 pertandingan yang sudah dijalani di BRI Liga 1 2022-2023 sejauh ini. Taisei Marukawa mengungkapkan, pencapaian ini sudah cukup baik menurutnya. Hanya saja, Marukawa menyebut cukup menyayangkan sejumlah peluang baik dalam mencetak gol atau ketika mengirim final pass belum berbuah gol. Selama 10 pertandingan saya mencetak 3 gol dan 1 assist, saya rasa itu normal. Saya menciptakan beberapa peluang tapi memang beberapa belum berhasil menjadi gol. Saya harap saya bisa lebih banyak lagi mendapatkan peluang untuk mencetak gol, kata Marukawa, Selasa, tanggal 20 September tahun 2022. Sementara, Carlos Fortes merasa kondisinya semakin baik. Ia pun tak sabar untuk segera kembali ke Semarang dan bisa bermain di BRI Liga 1 bersama skuad Laskar Mahesa Jenar. Kami bersama-sama, saya, manajemen PSIS dan tim medis setiap hari melaporkan perkembangan saya. Jadi, jangan khawatir, saya akan segera kembali dan lebih kuat, kata Fortes di kanal YouTube resmi PSIS Semarang. Secara khusus Carlos Fortes meminta para pendukung Mahesa Jenar untuk tidak mempercayai banyak kabar yang belum tentu kebenarannya. Tak perlu percaya berita palsu, dan perkataan orang-orang di belakang. Cukup percaya saya dan apa yang dikatakan Pak Yoyo Sukawi, karena kami tahu kebenarannya, jelasnya.